di media sosial, sebuah rekaman video memperlihatkan peristiwa yang diduga modus pemerasan dengan cara menggoreskan kendaraan pelaku kepada kendaraan korban di Jalan Raya Bandung Garut di depan pabrik Hartex pada Senin 14 Februari 2022. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @info_rck pada Selasa 15 Februari 2022, kejadian berawal saat sebuah mobil dipepet oleh pengendara motor hingga kaca spion masing-masing kendaraan bergesekan. Lalu pengendara motor itu pun meminta mobil untuk berhenti. Namun ketika mobil berhenti, pemotor yang diduga pelaku pemerasan tersebut langsung memukul korban saat akan keluar dari mobilnya. Pelaku mengaku jika kakinya terkena mobil korban dan ingin meminta ganti rugi. Tetapi korban menganggap bahwa pelaku tengah melakukan modus pemerasan. Korban pun mengatakan dirinya sengaja dibawa oleh ketiga pelaku ke dalam Hartex agar disaksikan oleh petugas keamanan yang berada di lokasi. Kurang.